Okay guys, assalamualaikum dan sedang menonton Awi Vlog Channel. Okay guys, untuk video kali ni macam tajuk korang tengok hari ni, projek kali ni aku nak sarung LC aku ni exhaust open guys. Dan kenapa tiba-tiba aku nak sarung exhaust open? Sebenarnya ini eksperimen guys. Untuk video lepas, masa video dyno tu, kan aku ada cakap kalau aku pakai exhaust open, dia better daripada pakai exhaust casting standard kan. So dekat sini, so projek kali ni aku nak buktikan untuk diri aku dengan korang, yang mana kalau pakai exhaust open ni, dia punya performance lagi better daripada cutting standard. Okay, so untuk pemilihan exhaust open, aku memilih untuk pakai ni guys, AHM SZR guys. Okay, so apa itu SZR? SZR ni dia adalah manifold 35mm guys. Okay, untuk AHM dia ada model iaitu 28mm, 32mm dan 35mm. Untuk 35mm ni dia panggil SZR lah. Okay, dan aku tak boleh exhaust baru pun. Untuk pada yang dah tengok video aku sebelum ni, aku memang dah ada dah exhaust open, okay, 32mm. Tapi sebenarnya cerita dia, member aku baru je siap spek 63, so dia nak kena pakai exhaust open. Tapi exhaust open dia nak kena pakai 32mm. So memandangkan aku ada 32mm, so aku cakap dengan dia, why not kau beli 35mm punya manifold ni, okay, and then kita tukar. Dia ambil 32mm aku dan aku ambil 35mm dia. Cuma tabung tak ambil lah, sebab aku masih lagi nak pakai tabung M1, dan member aku dia ambil lah tabung M3 tu. So ini kira manifold M3 punya lah, SZR MT eh. Tabung je kita orang tak tukar. Alright, so macam kau tengok, aku dah buat siap-siap dah. Auto sensor eh. Okay, so memang aku kali ni memang aku nak naik dyno menggunakan exhaust open ni, nak tengok power dia cun ke tak cun guys. Sebab Renaulter Motorsport pun bagi tahu kalau pakai open, mungkin result dyno tu lebih better daripada cutting standard yang sebelum ni aku pakai. Okay, aku buang masa, jomlah kita pasang exhaust ni. And then mesti kau nak dengar kan bunyi SZR ni macam mana dengan spek motor aku baru. Sebab sebelum ni spek 63 kan aku pakai AHM ni kan. So 65 ni tak pernah lagi pakai open. So nanti settle pasang, aku belanja sikit, kita pergi dyno, and then kita tengok result dia macam mana atas dyno, power ke tak power. Okay, so jom kita pasang, kita pergi dyno. Right, so okay guys, settle dah pasang exhaust AHM SZR ni. So far memang tak ada masalah, memang PMP cantik je, bracket pun cun-cun ni pasang. Okay, kalau kau minat nak pakai bracket tu, aku akan letak link dekat description lah. Okay, so mesti kau nak dengar kan bunyi dia macam mana. Okay, so aku belanja lah. Tak tahu korang dengar ke tak bunyi dia, sebab takut mikrofon aku ni lopek, dia tak tangkap detail sangat. Tapi kalau dengar dekat telinga sini, telinga direct telinga, memang padu lah, memang bunyi dia padat lah.
Okay guys, so sekarang ni settle dah Dino. Okay, so overall semasa Dino tu tak ada apa-apa yang berlaku, semuanya okay, berjalan dengan lancar, memang okay pun semua. Dan mesti korang tak sabar kan nak tahu berapa result Dino selepas aku pakai Zosopper ni kan. Okay, aku dah letak dah gambar, kau boleh tengok. Okay, kali ni korang berasa pada graf. Graf tu agak tak cantik sikit. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Pihak Rand Norton bagi tahu kemungkinan itu head tak cukup besar lah, sebabnya kita dah tukar Zos Open, so flow dia lebih laju daripada custom standard sebelum ni. Kalau korang ingat balik graf masa pakai custom standard tu, graf dia cantik je, bermakna lubang-lubang yang dekat head ni bersesuaian dengan custom standard CJ Poh tu. Tetapi bila pakai Open ni, kemungkinan lah pihak Rand Norton beritahu aku porting tak cukup besar lagi, so sebab tu dia ada lekuk je kat situ. Okay, so apa kesan dia yang dekat lekuk tu? Okay, bila kalau korang tengok dekat gambar tu, dia lekuk pada RPM dalam 6 ke 7 macam tu. Jadi pada RPM tu motor akan rasa berat sedikit, akan tetapi selepas dia 7, kalau korang tengok graf biru tu, dia terus naik sampai ke 12k RPM. So dekat situ je lah problem, so motor tu akan berat sikit. So dan motor motorsport beritahu kalau aku nak bawa motor ni, kalau boleh pada RPM tu, pada RPM 6-7 tu, kalau nak santai tu agak berat lah. Kalau boleh terus sentak je motor, pergi ke 8k RPM terus. So nak fixkan benda masalah ni, aku kena buka balik lah top set, kena buat head balik ke apa ke. Aku rasa tak payah kot nak buka top set balik sebab banyak kerja buat nanti. So far aku dah puas hati je. Okay. Dan top pun sama juga, dekat 6 ke 7 KRPM tu dia agak berlekuk sikit. Okay. Dan okay, so untuk horsepower yang dapat semasa dyno adalah sebanyak 30.91 tu horsepower eh, dan top sebanyak 22.61. Kita bundarkan, kiranya aku horsepower yang aku dapat ni 31 dan top yang aku dapat ni adalah 23. So naik agak banyak. Okay, kalau comparekan dengan yang CJ Ipoh kata standard yang sebelum ni, yeah, mana horsepower aku 28.17, top 21.17. Kat sini aku boleh rumuskan pakai Zos Open ni memang ada perubahan drastik lah dari segi performance, dari segi power memang keluar lah. Cuma apa aku nak beritahu kat sini, kalau kita tengok pada graf tu, setiap kali kita tukar exhaust berbeza bacaan graf dia. So kalau korang nak buat spek motor open, hendaklah top set head ke apa ke yang korang setting tu mengikut spek open, barulah graf dia cantik. Okay, so apa pendapat korang tentang result dyno baru aku ni pakai exhaust open HM AZR ni, power tak power, cun tak cun? So korang boleh komen dekat bawah eh. Kok korang punya motor pakai open lagi tinggi, ada yang dapat 35, 36, yang serut standard lah, yang J-Road jangan cakap lah, J-Road tu dah confirm korang punya dyno tu result dia lagi tinggi. Ni kita nak compare kan, kok korang buat 62 stroke standard ke, 63 stroke standard ke, cuba korang kongsi dengan korang punya dyno berapa yang korang dapat. Kalau korang buat perbezaan antara custom standard dengan open, berapa korang dapat? Okay, dan untuk pengetahuan korang, Zos Open ni aku mungkin tak pakai sangat lah, sebab ni mungkin aku simpan untuk aku mungkin ada event ke, ada apa ke kan, sebab kadang motor ni aku bawa pergi kerja kan, kadang-kadang lah, so tak sesuai so nak pakai open. Aku sarung open kali pun ini hanya untuk uji kaji video kali ni eh, sebab lepas aku dyno pakai custom standard Zipo tu, aku macam tidur tak lena, fikir betul ke kalau pakai open ni power lebih banyak keluar daripada custom standard aku pakai tu. So itulah dia, memang dah terbukti. Okay, dan pihak Rand Norton Motorsport beritahu, andai kata kalau aku nak pakai custom standard lepas ni, dia kata disarankan untuk aku pakai exhaust HPSP ataupun cutting standard yang manifold besar-besar macam Radlio ke apa ke, sebab kalau ikutkan pada dyno tu, manifold besar ni lebih better. Sebab aku punya CJ Ipoh tu dia 35, depan 35 tapi belakang dia sempit, tak besar. Macam ni dia 35, 38, dia 51.
So dia lepas habis. So untuk next time, dia kata kalau nak pakai kata standard, aku kena cari macam cutting HPSP lah. Flow dia lebih sama. Kiranya kat sini cutting standard, tapi performance masih lagi kita kekalkan spec open punya. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so tengoklah, mungkin akan datang insyaAllah kalau ada rezeki lebih, aku carilah HPSP. So aku harap korang stay tune untuk video-video yang akan datang. Mungkin video LC ni tak tahu lah, mungkin dah perfect dah aku, tak tahu nak buat apa ni. So tengoklah nanti kalau ada idea yang datang, tiba-tiba last minute datang, insyaAllah aku buat akan datang. Okay, dan satu lagi aku lupa nak beritahu, untuk setting carburetor okay. So untuk setting motor ni, Manjet Pilot masih lagi dikekalkan yang sama. Yang dyno sebelum ni dah setting Manjet Pilot, dah pasang open pun tak ada usik pun tukar Manjet Pilot. Sebab tengok pada graf, Renaulton beritahu aku minyak masih lagi cukup daripada starting sampai hujung. Hanya di adjust pada mapping firing saja. Di mapping CDI tu diubah sikit, mungkin lebih tinggi lah sebab spek pun dah open kan. So carburetor tu memang cun-cun Cina je. Dan lepas dyno, aku buka plug, pomer Renaulton tu suruh aku buka, aku tengok memang perang guys. Tapi gambar tak ada guys, aku lupa nak tak gambar. Tapi plug memang tepi tu hitam sikit, tengah tu perang. So dia kata carburetor tak usik dah, memang perfect, tak payah nak tukar manjet apa, memang cun. Aku just ubah mapping lah, tu dia beritahu lah. So memang power lah. Overall aku puas hati. Okay, mungkin next aku cubalah cari HPSP kan. Okay, nak kita try lah HPSP macam mana. Okay, so sampai saja untuk video kali ni. So terima kasih pada korang yang sentiasa support dan sentiasa tengok video aku tanpa jemu, dan yang tak skip iklan tu lagi sempoi. Okay, so sampai saja untuk video kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.